Kenapa nggak didetailin sekalian, Kantihan? Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Wipato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Ya guys, kita lanjut lagi setelah upload yang paket yang satunya. Ini paket yang kedua guys. Ini juga second tapi raos ini guys. Yang bisa saya pastikan ini ban karet dan super treasure hunt. Oke, mau tahu apa isinya? Saya juga nggak sabar soalnya ini udah nunggu-nunggu paket ini. Dan buat teman-teman, semoga keadaan kalian baik-baik aja ya guys ya. Semoga sehat selalu dan lancar semuanya usahanya ya. Amin. Kita langsung bongkar aja guys ya. Tak lupa mengingatkan untuk selalu safety untuk ketika apa ya namanya? Ketika unboxing guys. Jadi untuk unboxing itu ada seninya guys sebenarnya. Sebelum pegang cutter, taruh dulu. Ya, kita lihat tulang-tulangnya dulu di sebelah mana ini. Nah, ini kita rasakan dulu. Santai aja, guys. Nah, kan? Oh, begini. Setelah kita yakin pegang cutternya yang enak, kita cutternya gak usah panjang-panjang, secukupnya aja. Dan jauhkan tangan kita dari mata cutternya. Ini kita set. Oke. Kita putar lagi dan kita setkan lagi sebelah sini. Kita setkan sebelah sini. Nah. Dan kita mana tadi? Oh, ini. Setkan sebelah sini. Nah. Setelah aman, kita amankan si cutternya. Ini hasil wow. Oke, apa aja ini isinya? Yang pertama, bungkusan Gamaru Super Treasure Hunt Gamaru. Apa ini? Gamaru apa ini guys? Zelvan kah? Ih, saya malah lupa ini Gamaru yang mana ya. Yaudah lah, pokoknya super treasure hunt ya guys ya. Dengan body besi warna merah marun dan strip warna hitam dan putih di atasnya. Ban karet tentunya dengan pelek merah. Base-nya plastik ini guys. Base-nya plastik. Oke, ini yang pertama. Kita lanjutkan lagi. Ini ada Super Treasure Hunt. Ini tehnya ada di sini. Daunan kelihatan nanti ya. Warna kok ini merah marun semua gimana? Kok warna merah marun? Dengan telitnya yang ada nggak ada apa-apa guys. Headlightnya sama aja. Ini tiang tahun berapa ya? Base plastik, ban karet, Mustang kalau nggak salah. 07 Ford Mustang. Nah, ini dia nih ban karet. Ini kacanya buram.
tapi ya super terserah lah. Ini gold apa gold kan ya guys, merah marun dan gold. Oke, keren nih, mantap. Kemudian ini merah marun juga. Ini ya sudahlah ya. Ini AE86 Corolla, Toyota AE86 Corolla. Tracer Hunt juga TH-nya ada di sini. Ini guys. Dengan livery G-Ready dengan nomor 323 dan ada Brembo, Sparco, Koni, Hot Wheel dan tentu saja logo Tracer Hunt-nya. Untuk belakangnya, taillight-nya ya beginilah. Depannya wadidaw. Untuk kap mesinnya banyak sponsornya guys. Hot Wheel, G-Ready, Sparco, Brembo, Koni, NGK dan Toyota Tires. Mantap. AE. Tihangnya AE nih guys. Warna merah marun juga dan ternyata udah 3 Tracer Hunt warna merah marun. Kan tuh. Oke. Yang ke 4 ada beda sendiri warna. Karena hijau. Nah, ini saya punya nih. Kebetulan ada di samping, langsung saya comot. Mystery Machine. Yang ini TH-nya ada di sini dengan warna hijau, dominasi warna hijau dan hijau muda ya, hijau stabil. Mystery Machine Scooby Doo. Hey Scoob. Yeah. Hey Scoob. Ini warnanya beda soalnya guys. Itu kan warnanya beda sendiri ini. Oh. Keren ya. Mantap. Dan taillight-nya sendiri oke lah. Headlight-nya ya sudah lah ya. Oke. Ini ada yang lain. Base plastik, ban karet, body metal. Oke, kita singkirkan yang ini, yang reguler. Ini taruh sini. Dan yang terakhir ada Super Tracer Hunt BMW BMW nomor 44 warna biru. Ini BMW apa ya? Aduh, Z4 gitu ya. Bentar guys. Saya lupa ya guys. Aduh, nggak ada juga. Saya capek-capek ngambil ini, ternyata saya lupa. Apa ini ya? BMW apa ya? Sebentar, saya lupa. Bentar. Nah, ternyata saya ketemu di paketnya Om Rasi yang kemarin. Ternyata namanya BMW Z4 M Motorsport. Nah, ini kan jadinya nih arah sini nih. BMW Z4 M Motorsport kan, buat ngelengkapin koleksinya, jadi kan enak. Oke, kita nggak usah bahas yang ini. Dengan roll barnya, wih, mobil balap nih ya, banyak roll barnya di sini, full roll bar. Ban karet dengan pelek yang cakep guys. White body BMW Motorsport dan nomor 44 di kap mesinnya. Dengan kaca beningnya, ini kok banyak debunya. Oke. Keren guys ya.
Untuk teletnya sendiri sangat disayangkan sekali, karena kenapa nggak didetailin sekalian kan Tihan bosku. Ya, logo Tihannya di sini guys, di bawah sini. Nah, kan. Oke. Ban karetnya meskipun karet tapi nggak ada alurnya ini guys, nggak ada alur kembang-kembangannya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting Tihan. Oke guys, ini sebentar saya amanin dulu. Oke guys, sekian dulu untuk bongkar paket online, belanja online Super Treasure Hunt. Loose-nya tilas tapi raus, bekas tapi enak, bekas tapi Treasure Hunt guys. Iya, gimana lagi, mau bekas juga tetap Treasure Hunt ya guys ya. Dan buat teman-teman bisa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dukungan kalian luar biasa, keren guys, mantap. Oke, terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.